Ketua Polis Perak Dato' Sri Ahmad Yusri Hassan Basri sahkan siasatan awal dari rakaman CCTV mendapati bom petrol yang dilempar ke sebuah kedai sebeneka KK Mart dekat Bido dipercayai dilakukan oleh seorang lelaki yang menaiki kereta dengan pelekat warna merah Lala Move awal pagi semalam. Keputusan Pemeriksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2023 mencatat pencapaian memberangsangkan dengan grade purata nasional GPN menurun kepada 3.09 berbanding 3.13 pada tahun sebelumnya menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Firma penyelidikan Kenanga Research jangka keadaan cuaca yang melampau, perubahan iklim dan ketegangan geopolitik mungkin mendorong harga makanan lebih tinggi dalam masa terdekat. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.